tujuan aktiviti ini selain daripada kita dapat menjaga alam sekitar, yang penting yang beli kesedaran kepada generasi muda untuk menjaga alam sekitar, termasuk juga untuk menjaga anak sungai yang sedia ada. Sebab ini adalah khazanah untuk generasi yang akan datang. Jika anak sungai dijaga dengan baik itu, spesies banyak di dalam sungai itu akan menjadikan pendapatan kepada nelayan-nelayan yang sedia ada, dan spesies yang sebanyak 200 jenis ini kita kena kekalkan sebab ini adalah satu-satunya pendapatan hasil kepada nelayan. Sebab kita bukan lihat kepada hasil saja, kita lihat kepada alam sekitar. Sebab jika kita tak jaga dengan betul-betul alam sekitar ini, bencana akan berlaku. Selamat.